Aidiladha yang disambut hari ini mengajar umat Islam mensyukuri nikmat dan berkorban untuk membantu golongan memerlukan serta menginsafi nasib mereka yang lebih daif dengan melakukan kebajikan agar masyarakat miskin tidak terpinggir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sri Yaakob berkata ia selari dengan konsep keluarga Malaysia. Beliau berkata dalam mendepani cabaran ekonomi yang teruk menghadapi di seluruh dunia, kerajaan sedaya upaya berusaha menangani impak inflasi global termasuk melubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi yang berperanan menyatukan semua kementerian dan agensi berkaitan bagi menyelesaikan kesulitan yang dihadapi keluarga Malaysia dengan segera. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata kerajaan tidak dapat melakukannya sendirian, sebaliknya memerlukan seluruh keluarga Malaysia untuk sama-sama berganding bahu menangani cabaran itu. Ismail Sabri berkata membekalkan semangat pengorbanan yang diamalkan, keluarga Malaysia mampu menjadikan tanah air kalis cabaran, kukuh dan terus maju dalam menepani apa jua situasi dan cabaran mendatang. Dalam perutusan khas sempena sambutan Hari Raya Aidiladha juga, Perdana Menteri mendoakan agar urusan lebih 14,000 jemaah Malaysia di Mekah dipermudahkan dan mereka dikurniakan haji mabrur. Ini adalah jihad kita bersama untuk memastikan ekonomi negara kembali pulih. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, pada ketika ini lebih 14,000 jemaah Malaysia menjadi tetamu Allah SWT di tanah suci Mekah. Saya mendoakan kesemua mereka dipermudahkan urusan dan dikurniakan haji yang mabrur. Pada masa yang sama, perbezaan fahaman politik antara kita harus diketepikan. Buktikan keinsafan dan kesyukuran kita dengan bersama-sama dalam meningkatkan martabat agama kita serta memupuk hubungan yang baik dengan rakan-rakan kita daripada keturunan dan agama yang lain.